Halo. Nama gue Hike Speed. Lo semua bisa panggil gue Hike. Supaya gak terlalu panjang. Well, gue suka balapan. Gue suka mobil. Gue suka bawa mobil dengan kecepatan tinggi. Karena itulah gue dinamain Hike Speed. Dari kecil, gue udah hidup di bengkel sama teman-teman gue dan orang tua gue nggak tahu di mana. Ya udahlah ya, nggak penting juga. Yang penting kita tetap terus jalanin hidup aja. Jadi inilah rumah gue. Bengkel yang apa adanya. Oh, kalau udah kayak gini sih udah bukan apa adanya ya. Dan mereka semua ini yang nemenin gue. Mereka yang ngurus mobil gue, hidup gue. Ya, kita udah kayak keluarga lah. Dan yang satu ini benar-benar teman hidup gue. Kemana-mana gue sama dia. Pokoknya dia segalanya lah buat gue. Halo teman-teman, welcome to Mr. Ruli Channel. Oke teman-teman, waduh kepencet pause. Oke teman-teman, welcome to new series GTA 5 High Speed teman-teman ya. Oke. Jadi kemarin gue udah sempat launching trailernya dan kalian banyak yang bertanya, bang High Speed apa sih bang? Kok nggak gantung gitu ceritanya, bang itu apa sih? Nggak jelas banget. Ada yang ngomong begitu dan ada juga beberapa yang bilang, bang itu yang High Speed keren banget bang gitu. Oke. Jadi yang kemarin itu cuman baru video pengenalannya ibaratnya teman-teman. Dan kali ini kita masuk episode pertamanya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman, apa itu GTA 5 High Speed? Jadi karena banyak dari kalian yang request buat gue bikin GTA tentang mobil ya. Jadi gue bikinlah GTA 5 High Speed teman-teman. Dan di sini jalan ceritanya bakalan tentang dunia balap liar teman-teman ya. Balap liar, mafia, pokoknya semua ya about night life teman-teman ya. Dia bakalan prefer ke balapan. So, jadi buat kalian yang suka request-request mobil, inilah wadahnya teman-teman ya. Sambil kalian nunggu real life-nya itu masuk lagi. Jadi kan real life itu kan nanti sambungan dari GTA 5 Zombie teman-teman ya. Ini GTA 5 Zombie juga masih panjang banget ceritanya sebenarnya. Jadi ya inilah wadah kalian untuk request-request mobil teman-teman ya. Ini dia GTA 5 High Speed. Dan perkenalkan teman-teman, ini karakter utama kita. Ini bukan Sultan Bejo. Ini bukan Sultan Bejo, ini bukan Karmidi, ini bukan Sultan Asep. Ini adalah Hike, teman-teman ya. Dia maskeran, pakai kacamata, sok misterius, dan karena itulah emang ciri khas ya, teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kalian lanjut nonton, pastiin kalian udah like dulu video ini, teman-teman. Karena satu like dari kalian sangat berarti. Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, teman-teman ya. Oke, jadi kemarin gue udah sempet pin komen gue buat request mobil apa ya, mungkin nanti bakalan gue aplikasiin. Buat sekarang video-video awal mungkin masih pengenalan buat storiesnya teman-teman ya. Dan ini adalah bengkelnya Hike atau base campnya Hike ya. Ini adalah orang-orang yang hidup bersama dia teman-teman, para mekanik ya. Ya kalian udah dengar sendiri ya, Hike itu asal-usulnya seperti apa ya. Dia dari kecil sudah di jalanan teman-teman ya. Nah ini adalah BMW M4 lagi di repair cup mesinnya ya, bukan mesin ya, M4. Dan ini adalah mobil Hike yang ada yang kemarin ada di trailer, yaitu Dodge Charger ya teman-teman. Ini dia mobilnya tuh. Dan Hike ini punya teman teman-teman. Hike ya, bukan Hype. Hike ya, asik. Hike ini punya teman, punya teman 2 biji, jadi dia 3 serangkai. Dan teman-temannya itu beda bengkel teman-teman. Dan buat di episode kali ini, gue bakalan ajak kalian ke teman dia yang pertama, teman-teman ya. Jadi buat episode-episode awal kita pengenalan karakter dulu, teman-teman ya. Dan ini adalah orang-orang yang
ikut bersama hike ya, dari kecil hingga sekarang. Nah, jadi mereka ini saling bahu-membahu sampai akhirnya punya bengkel seperti ini, teman-teman ya. Bengkelnya agak rapi lah ya ini. Ini gue pakai bengkel Benny, Benny Motorsport ya, Benny Motorworks. Nah, ini adalah wilayah luar bengkelnya hike, teman-teman. Tuh ya. Oke. Ini lagi benerin juga. Nah, kita bakalan ke bagian atas bengkelnya hike dulu. Oke, set. Oh, itu ban doang isinya, teman-teman ya. Dan di sana adalah ruang santainya hike. Yang di daerah sini. Nah, ini ruang santainya hike. Bukan ruang santai hike doang sih, ruang santai semuanya ya. Jadi mereka ini gak ada yang derajatnya bos atau kacung gitu, teman-teman. Jadi mereka dari awal ini sudah hidup bersama ya, teman-teman ya. Tapi akhirnya punya mobil nih sekarang nih. Oke. Jadi teman-teman, gue ingetin lagi buat kalian, buat yang belum like jangan lupa di like, buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Semoga kalian suka sama konten baru gue ini. Silakan tulis di kolom komentar saran dan kritik kalian, teman-teman ya. Itu sangat membangun tentunya. Alright, so sekarang kita pakai Dodge Charger-nya. Mungkin kurang kenceng. Gua kencengin. Oke, kita bakalan ke bengkelnya ini ya, teman-teman. Bengkelnya temannya si Hike. Alright. Nah, jadi si Hike untuk awal ini dia punya Dodge Charger dan BMW M4, teman-teman ya. Waduh, lokasi bengkel temannya Hike itu di mana ya? Gua rada lupa, teman-teman ya. Daerah-daerah sini kayaknya nih, teman-teman nih pokoknya nih ya. Oke. Okay. Let's go, kita jalan, teman-teman. Oh, salah lewat ya. Lewat sini. Oke. Okay. Alright. Oke, jadi buat episode awal mungkin kita belum balap-balapan dulu, teman-teman ya. Wow, kita masih jalan-jalan doang kota. Suaranya cakep banget ya, teman-teman ya. Jadi kita masih pengenalan-pengenalan dan gue lupa sebenarnya nih, teman-teman nih, lokasinya di mana ya temannya hike itu. Gue yang bikin modnya gue yang lupa gitu kan. Aduh. Ya udahlah, kita jalan aja dulu, teman-teman ya, nanti juga ketemu kok mungkin. Alright. Wah, lampu merah, lampu merah. Jadi ini tempat kalian buat yang request-request mobil ya. Inilah saatnya. Silakan kalian request mobil. Oke. Macet lagi nih, teman-teman nih. Karena gue udah lihat ya berapa kalian pengen ya request-request mobil. Karena real life lagi di masa-masa zombie, jadi kalian terpaksa tidak bisa request, teman-teman ya. Jadi silakan request di sini, teman-teman ya. Oke. Jadi gue bakalan, mungkin gue bakalan keliling-keliling dulu nih karena gue agak lupa juga nih, teman-teman ya. Gue yang bikin mod, gue yang lupa lokasinya gitu loh ya. Aduh, asli gue nggak ingat sama sekali. Bikinnya gue sebelah mana gitu kan? Macet nih. Macet. Nah, ini plat nomornya kalian udah lihat ya, hike gitu loh. Kita bakalan coba salip. Alright. Wah. Waduh, lecet dong langsung. Gara-gara manusia itu nggak bener nih bawa mobilnya dia nih. Main belak-belok aja gitu kan. Aduh. Wah, ada kereta lewat. Sabar. Ntar kita kegiles kereta kalau nggak sabar ya. Oke, sabar. Ada kereta lewat. Nah, ini gue lupa banget nih ya lokasinya di mana nih. Tapi gue bakalan cari kok. Oke. Jadi buat awal-awal kita pengenalan karakter-karakter yang ada di GTA 5 High Speed ini. Kenapa High Speed, Bang? Ya nggak tahu, gue terlintas aja di kepala gue buat kasih nama itu loh, teman-teman. GTA 5 High Speed gitu kan. Jadi udah nggak apa-apa lah ya, kita kasih nama High Speed aja gitu. Oh, ini malah ke wilayah ini. Ke wilayah mobil-mobil truk. Waduh, ada kecelakaan.
Nah, nanti nih teman-teman, alur ceritanya bakalan ketemu-ketemu gangster gitu. Ya. Waduh, pokoknya udah ada kriminal-kriminalnya banyak lah di sini ya. Dunia-dunia mafia gitu loh. Nah, pokoknya kalian stay tune aja. Dan kalian silakan kirim-kirim apa? Saran kalian buat alur-alur ceritanya, mungkin nanti bakalan gue aplikasiin juga ya, teman-teman ya. Alright. Oke, teman-teman, akhirnya lokasinya ketemu ya. Sorry, gue nyari-nyariin lokasinya tadi, teman-teman ya. Dan ini adalah ibaratnya alun-alun Los Santos ya, sentral kotanya, teman-teman, di sini nih. Nah, di kiri kita ini kantor polisi kayaknya kalau gue nggak salah. Dan kita bakalan mungkin banyak berurusan sama polisi nanti, teman-teman ya. Oh ya, bener, ini kantor polisi, kalian lihat. Tuh ya. Oke, kita bakalan ke bengkel temannya si Hike ya. Temannya si Hike. Oh, lampu merah. No problem. Wah, suaranya sih enak banget anjir. Wah, ini dia bengkelnya, kita udah sampai, teman-teman. Ortega! Halo, Hek. Apa kabar? Ya, yeah, kabar gue baik. Lo gimana, Ortega? Ya, yeah, gue pun sama. Gimana? Sudah punya wanita apa belum? No, no, no. Tidak butuh wanita. Yang penting kita butuh mobil saja. Ya, yeah, mobil lebih penting daripada wanita. Ya, Hai. Wanita itu tidak penting. Jadi lo lagi ngapain, Ortega? Sibuk banget kayaknya nih. Ya, Hai. Gue lagi finishing Lamborghini gue. Sebentar lagi selesai dan siap untuk balapan. Oh, oke. Okay. Biar gue lihat sebentar Lamborghini-nya. Awas lecet, Hai. Oh, sombong ya udah punya Lamborghini. Kita susah payah dapatkan itu, Hai. Iya, Ortega, gue tahu itu. Oke, teman-teman. Ini adalah mobil Lamborghini-nya si Ortega ya. Jadi nama temannya Hike adalah Ortega, teman-teman. Ini Lamborghini apa ya? Kalian lebih tahu pasti dari gue. Nah, tuh kalau kalian lihat ada plat nomornya Ortega, teman-teman ya. Gila. Ini si Ortega bengkelnya di sini, teman-teman ya. Dekat rel kereta jadi rada berisik gitulah bengkelnya lah ya. Nih, bengkelnya dia nggak semewah bengkel kita memang, teman-teman, tapi teknisi dan mekanik dia itu kayaknya lumayan handal juga sih ya. Ini ada yang lagi teler ya, tuh batuk-batuk anjir. Lihat dong si Ortega, kumisan ya enggak, anjay. Lihat itu, dia lagi ngerumus gitu, teman-teman ya, lagi baca-baca gitu nih catatannya tuh. Dia lagi ngeracik mobil apa nih? Ini Lamborghini-nya mau diapain lagi nih sama si Ortega nih, teman-teman. Ya, ini adalah temannya Hike yang pertama. Yang kedua, nanti kalian bakal kenal. Wih, kita tes lambonya yuk. Iseng doang, nyalain. Gila. Widih. Waduh, gila. Emang dah Lamborghini supercar, supercar ya, teman-teman ya. Aduh. Kita lihat lokasi bengkelnya si Ortega yuk. Tuh ada mobil biasa dalam, kebuka pintunya. Pintunya otomatis semua ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa dibuka nggak pintunya sebelah sini? Oh, nggak bisa ya.
Oh, emang kumuh banget sih teman-teman ya kondisi bengkel dia. Tuh, kayak begini tuh. Tuh kan, enggak kelihatan kalau punya mobil Lamborghini cakep dalam ya gitu loh ya. Oke, ya. Jadi itulah teman-teman kondisi bengkelnya si Ortega. Jadi kalian udah tahu ya kalau si Saiki ini udah punya teman satu ya si Ortega. Dan teman yang berikutnya nanti kalian bakal kenalan di episode sebelumnya teman-teman. Oke. So teman-teman, sampai di sini aja dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, comment dan subscribe teman-teman ya. Buat yang request mobil sabar. Sabar ya. Nanti gua baca satu-satu. Kalau udah saatnya bakal gua masukin mobil requestan kalian ya. Dengan catatan kalau ada mobilnya, oke. Kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Goodbye.